Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa ja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma arinal haqa haqqan warzuqna tibaa'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasan tamassuki bi kitabillahi 'azza wa jal wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkam tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil bari wal bahr wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Babu arkanil iman, babu arkanil islam wal iman. Ustaz tak ambil kitab, kitab lain ustaz. Kitab tu khotel dah. Ni kitab depan habis dah. Habis dah. Ya, kita baca kitab Wishahul Afrah. Ada lagi. Babu arkanil Islam wal iman. Ya, ai hadza babun fi bayani arkanil Islami wal imani. Ini ustaz. Ini merupakan satu bab pada nak menyatakan segala rukun Islam dan rukun iman. Jadi maknanya habis pada khutbah kitab apa ni 2 minggu lepas. Sekarang ni nak mula masuk maknanya pembicaraan tentang rukun-rukun Islam dan juga rukun-rukun iman. Rukun-rukun Islam dan juga rukun-rukun iman. Dah sebut rukun belaka. Dah. Rukun Islam dia panggil rukun juga. Dah, rukun iman pun dia panggil rukun juga. Jadi antara rukun Islam dengan rukun iman ni beza ke tak? Dah, walaupun sama-sama dipanggil rukun, eh. Hal ni dengan molek dobik molek. Ini bab pada nak menyatakan segala rukun Islam dan rukun iman. Sebut kata rukun ni dah. Rukun pada bahasa dengan makna asal kejadian bagi suatu perkara. Sebut kata rukun pada bahasa dengan makna asal kejadian bagi suatu perkara. Dah. Ataupun mana sebut kata rukun ni maksud dianya bahagia yang mesti ada dah untuk mencapai hakikat sesuatu. Itu yang panggil rukun. Baik, beza ke tak antara rukun maknanya Islam dengan rukun iman? Beza. Dah, sebut kata rukun Islam, maksud rukun Islam ialah rukun. Rukun Islam tu maksud dia ialah segala perkara hak besar dalam Islam. Tu. Ya, segala perkara hak besar dalam Islam. Dia panggil rukun, rukun-rukun Islam. Segala rukun Islam maknanya segala perkara hak besar dalam Islam. Ya, ambo kira pakai pasal makna hak Melayu selalu dah tu.
Tak, sebab rukun maknanya, tak, rukun Islam ni, sebut kata rukun Islam ni, arkanul Islam dengan makna da'aimul Islam wa usuluhu. Wa ususuhu. Tak, tie-tie bagi Islam. Tak, asah-asah bagi Islam dan dasar-dasar bagi Islam. Tak, kita pitah lagi. Sebut kata terus, segala rukun Islam dengan makna segala perkara hak besar dalam Islam. Tak, segala perkara hak besar dalam Islam. Sebab tu kalau kita tinggal salah satu daripada rukun Islam dengan tidak ingkar, tak kapi lagi. Tak, baru fasik baru. Tak, tinggal semayah, tak semayah. Tapi yang ingkar wajib semayah, tak ingkar. Tak, kapir kan? Tak, fasik baru. Tapi kalau dia mana tinggal semayah, tinggal puasa, tinggal mana nyegah apa lagi, tinggal keluar zakat. Tak, serta dia ingkar hak tu, tak ada khilaf ulama pada kata kapir. Baik. Dan rukun-rukun iman. Rukun iman ni asal kejadian, rukun mana pada iman dengan makna asal kejadian bagi suatu. Kan ni sebuah kan iman kan? Sebut kata rukun-rukun iman, asal kejadian maknanya bagi iman. Dah, bila sebut kata rukun-rukun iman, asal kejadian bagi iman, dah, tak beriman so ya. Daripada rukun iman hak ni, pakai kapis lah dia dah. Pakai kapis lah dedah. Tak nanti kata mananya tak berimeh dengan kenen ni rukun dak. Tak berimeh dengan so ya. Daripada rukun imeh hak ni, pakai jadi kapis lah dedah. Sebab apa? Sebab rukun imeh, rukun dengan makna asal kejadian bagi imeh. Sebab itulah ulama dia jaga. Bila kita sebut rukun Islam, kita kena takwil sikit. Seolah-olah kejadian, nah, di apa ni kejadian bagi Islam. Seolah-olah. Bukan asal kejadian. Beza tu. Antara rukun, nah, Islam dengan rukun iman. Itu dia. I'lam annahu yajibu i'lam annahu yajibu ala kulli syakhsin minal mukallafina walau kana raqiqan an ya'rifa arkanal islami wal imani. Ketahuilah olehmu. Ya, i'lam makna i'lam kut dalam bahasa Arab kak. Dah, utlub wa ta'allam hatta ta'lam. Tutup carilah oleh kamu dan belajarlah oleh kamu sehingga kamu tahu, kamu reti. Lagi mana tak tahu, tak reti, dah, lagi itulah mananya, dah, wajib kita mananya tutup cari ilmu. Kata ulama, ketahuilah olehmu sini ni isyarat kepada ilmu hak dia suruh tahu tu, ilmu fardu ain. Dah, i'lam dia khitab dengan lapan mufrad. Dia hadap maknanya perintah kepada kita tu dengan lapan maknanya mufrad. Dah, lapan singular, bukan lapan plural dah. Situ kata babo kita, isyarat kepada ilmu hak dia suruh kita tahu, ilmu hak dia suruh kita ngaji, dah, ilmu yang fardu ain. Dah, tahu mana? Kerana dia hadap mananya perintah suruh tahu, suruh ngaji tu dengan lapan mufrad i'lam. Itu dia deh. Fardu ain bukan fardu kifayah, bukan sunat muakkad dah. Gapo hak dia suruh kita tahu? Dah, lazim daripada nak tahu, kena mengajilah. Kena mengaji, kena dengar, dah, baru tahu. Bahawasanya wajib atas, sebut kata wajib atas, wajib syarak lalu dah. Dah, apa makna wajib syarak? Ma yusabu ala fa'ilihi. Adapun ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu.
Dan barang yang dijanji nak wi pahala kepada orang yang melakukannya, dan barang yang dijanji seksa maknanya orang yang meninggalkannya. Allah Ta'ala mana syarat perintah kepada kita supaya tahu. Dah, nak tahu kena lalu kok jalan ngaji dengar. Dah, jadi apabila kita ngaji dengar, Tuhan janji nak balas dengan balasan pahala. Kalau kita tak ngaji tak dengar, Tuhan janji nak seksa akhirat. Situ pihak kata ngaji ilmu hak fardu ain ni dah adalah suatu maknanya dah ketetapan hukum daripada Allah Taala ke atas kita orang mukallaf ni atas jalan fardu ain. Dia sebut kata atas jalan fardu ain gak orang lain ngaji, orang lain dengar, maknanya kita tak ngaji, kita tak dengar, tak lepas kita. Tak lepas kita. Itu dia. Dah. Wajib atas apa dia tu? Wajib syarat atas tiap-tiap seorang daripada mukallaf. Dah, sebut kata mukallaf ni maknanya orang yang diberati oleh syarat. Dah, dengan hukum-hukum taklifi. Orang yang diberati oleh syarat. Dah, dengan hukum-hukum taklifi, wajib, sunat, haram, makruh. Dah. Itu dia. Dah. Dia panggil mukallaf. Dah. Tak kira lah sama ada orang, tiap-tiap seorang tu sama ada laki-laki ke, perempuan ke, dah. Merdeka ke. Dan jika ada ia tiap-tiap seorang pada mukallaf tu, sahaya orang sekalipun. Royoh pada kata, wajib syarat juga atas sahaya. Kena tahu. Walaupun dia tu maknanya dah pakat dia pakat sahaya orang. Dah hamba kepada orang sekalipun. Wajib juga maknanya atas jalan fardu ain dia kena tahu maknanya. Dah. Dah sebut kata mukallaf ni yang pertama syarat dia akil. Berakal lah. Nak keluar orang gila. Orang gila tak apa, tak mengaji, tak dengar pun. Lesen besar. Dah, lesen besar dunia akhirat. Orang gila. Dah, apa? Tidak ada akal. Dan tidak ada akal, tak cukup syarat taklif. Dah, seolah-olah syarat wi dia hidup percuma atas dunia. Itu dia. Yang keduanya, balik sampai umur. Sampai umur. Sebut kata siapa umur ni, sama ada siapa umur dah dengan sebab ataupun sampai umur dengan tahun. Dah. Sampai umur dengan sebab, kali ni sebuah orang lelaki ataupun orang puan dah keluar air mani. Dah bermimpi keluar air mani. Mimpi saja tak keluar air mani. Tidak balik lagi. Dah. Nak syarat mana mimpi serta keluar air mani. Yang keduanya dah balik dengan sebab mananya lakuh tahun. Dia mananya apa ni selaginya balik dengan sebab orang tino saja, iaitu keluar darah darah. Ya, keluar darah darah. Dah, bila tu? Pada 9 tahun. Umur 9 tahun takriban. Dah, lebih kurang 9 tahun. Apa makna lebih kurang 9 tahun? Takdir kata maknanya umur anak kita perempuan ni dah tak sampai lagi 9 tahun. Berapa hari lagi nak sampai 9 tahun? Dah, 15 hari lagi. Ya, ataupun 14 hari lagi keluar darah, maka darah tu adalah darah haid. Ya, tanda maknanya anak perempuan kita tu telah pun balik. Kalau 16 hari lagi, 17 hari lagi ke atas keluar darah, bukan darah haid. Tu makna takriban 9 tahun takriban. Maknanya maksud takriban lebih kurang tu maknanya kalau 15 hari 14 hari sehingga dah genap 9 tahun umur dan keluar darah, maka darah tu kita hukum sebagai darah haid. Kalau 16 hari lagi 17 hari lagi maknanya nak sampai 9 tahun ke atas tu keluar darah, bukan mana darah haid, ia panggil darah fasad. Dah, darah fasad.
Selagi mananya ya balik dengan siapa umur? Umur berapa? 15. Alik hot laki. Ya, tak biasa mimpi keluar air mani. Dak, lo ni berapa dah umur? 15. 15 tahun tu pula 15 tahun dengan tahun Islam. Bukan tahun Masihi. Sebab tu kita mula daripada apa ni? Mula daripada mananya anak kita lahir tanda selalu dah tarikh tu. Tarikh hari pertama kelahiran dia tanda dengan bulan Islam dan tahun Islam. Apa mudah mananya untuk kita dah mengetahui bilakah umur dia, kalau hok tino kat bilakah umur dia dah mungkin kedatangan hik. Dah tu dia. Kita mananya boleh orang putih belaka ataupun orang lelaki serupa orang puan pun serupa orang. Dah orang puan anak tino kita. Umur 9 tahun tak mari hik lagi, tak pernah mimpi keluar air mani sehinggalah mananya. Dah siapa umur 15 tak keluar lagi darah hik. Tak biasa lagi mimpi keluar air mani. Bola mananya? Dah, bola kau umur 15? Maka baliklah mananya anak perempuan kita itu. Dia panggil balik dengan sampai umur. Dah, balik dengan sampai umur. Dan selagi syarat mananya mukallaf juga tidak buta tuli semenjak kecil. Tidak buta, tidak tuli semenjak kecil. Sebab itulah maknanya mana-mana orang hak buta tuli lepas pada balik, hukum dia mukallaf. Ya, minta jauh. Kita maknanya hukum taklifi tak lepas lagi. Tiba-tiba mantu hai tarik nikmat pendengar, nikmat pelihat. Yang mendua nikmat ni adalah dia panggil apa? Dia panggil ya wasilah untuk kita mendapat ilmu. Ya, mana-mana orang yang kira dia tu buta tuli lepas pada umur balik, orang tu tetap mananya dak memikul title mukallaf. Semaya wajib, puasa wajib, siapa mati. Kalau dia tak lepas lagi mana ilmu-ilmu yang bersangkut paut dengan fardu ain, ha nyanyalah dia nya. Nak dengar ngajar selinga tuli. Nak baca kitab mata buta. Tu dia deh. Hukum taklifi duk jalan siapa hari kiamat, siapalah dia mah dia mati. Adapun kalau orang buta tuli sejak lahir, dia tidak mukallaf. Seolah-olah tuhewi dia hidup atas muka dunia ni percuma. Tak wajib semaya, tak wajib puasa, tak wajib gapo-gapo daripada hukum syarak mananya, hukum taklifi. Ha tu dia. Ya, wajib gapo dia? Bahawa diketahui akan rukun Islam dan rukun iman. Kena tahu gapo dia rukun Islam? Dak, gapo dia rukun iman? Rukun Islam rukun dengan makna rukun yang majazi. Dak seolah-olah ya. Dak serupa kejadian maknanya. Dak serupa asal kejadian bagi suatu. Dan rukun Islam seolah-olah rukun bagi Islam tu adalah seolah-olah asal kejadian bagi Islam. Tapi bukan asal. Dia hanya mana perkara-perkara hak besar ya bagi Islam. Ada pun rukun iman, rukun dengan makna hakiki. Ya, asal kejadian bagi iman. Ya, rukun iman ada berapa? Ada ni. Ya, tolak so ya daripada ni. Ya, pakai kapis selalu dah. Ya, apa? Sebab rukun maknanya, rukun iman, rukun dengan makna hakiki. Ya, itu dia. Kita tengok sikit. Ya, gapo dia maknanya pengertian ataupun ta'rif dan iman dan juga Islam ni. Kalimah iman ni dari segi bahasanya memberi erti mutlakut tasdiq, semata-mata membenar. Mana dalil firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Yusuf ayat 17, wa ma anta bimu'minin lana, maksudnya dan engkau tidak membenarkan kami.
Maka lapah bi mukmin dari ayat tu tu memberi makna at-tasdiq, yakni membenar. Ya, ya, boleh rojok dalam kitab, kitab mana Lisanul Arab li Ibn Manzur. Ya. Adapun tarikh email pada istilah dengan makna at-tasdiqu bi kulli ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad dini bidarurati. Artinya percaya, tasdik mana percaya dan menerima dan membenarkan. Ha, itu makna tasdik. Dak, percaya, percaya di hatilah. Dak, terima, terima di hati. Membenar, membenar di hati. Dak. Ha, sebab mananya apa ni sebut kata mananya iman-iman ni kena kepada dak. Ha, mutlaqut tasdiqil qalbi, semata-mata membenar yang bangsa hati. Dak. Jadi membenar ni membenar bahasa hati, percaya, terima, membenarkan. Benarkan apa? Dengan tiap-tiap kara yang dibawa datang dengan dia, dengan tiap-tiap kara tu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dak. Ha, gapo ma jaa bihi bayan mimma ulima minad din bidarurah. Daripada apa ni perkara yang telah maklum di dalam agama Islam bidarurah, dengan jalan mesti dan juga dengan jalan darurah. Tak seperti beriman kepada Allah dan beriman kepada segala rukun iman yang mananya tak yang ni. Ha, tu dia panggil iman pada istilah. Maksud tasdik tu, maksud membenar tu ialah i'tiqad yang putus. Ya, pegangan yang putus dengan kebenaran dak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunduk hati kepada apa yang dibawa datang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terimanya dan tidak memadai semata-mata benar saja dengan ketiadaan tunduk. Dak, dan menerimanya dengan sempurna. Ha, itu makna tasdik. Tasdik ialah maknanya membenar. Maksud membenar sinilah i'tiqad yang putus, pegangan yang putus dengan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dak, kemudian tunduk hati kepada apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menerimanya. Menerima apa sahaja yang dibawa datang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata ulama, tidak memada semata-mata benar saja dengan ketiadaan tunduk dan ketiadaan menerima dah dengan sempurna dah apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah wajib benar tu pada wajib benar tu maknanya dengan jalan ijmal, dengan jalan borong pada perkara maknanya hak hak ijmali, perkara maknanya yang borong. Dan mana wajib apa benar tu dengan tafsir dah. Ha, dengan huraian pada perkara yang kena hura daripada perkara yang datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun takrif Islam pula pada bahasa dah semata-mata turuk dan tunduk. Islam ni maknanya dengan mana semata-mata dah turuk dan tunduk. Tak, mana dalil ayat 14 surah Al-Hujurat. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Maksud dianya, katakanlah kamu tidak beriman tapi hendaklah kamu berkata kami telah Islam. Nah, itu dia. Islam pada bahasa dengan makna semata-mata tunduk, semata-mata turuk dan semata-mata tunduk. Adapun tarikh Islam pada istilah semata-mata turuk dan ikut, semata-mata turuk dan ikut,
serta tunduk kepada ajaran yang dibawa datang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perkara yang telah maklum dengan jalan mesti dalam agama. Dah, dan jadi kenyataan. Dah. Turut dan ikut serta tunduk kita tu dengan mengucap dua kalimah syahadah dan mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan, mengerjakan ibadat haji bagi orang yang kuasa. Tu takrif Islam pada istilah. Takrif Islam pada istilah. jadi sebut kata Islam dengan iman ni dah. Ulama maknanya mengatakan Islam ni adalah al-inqiyadu zahir. Ya, ikut maknanya pada zahir. Ikutan yang bangsa zahir dia panggil Islam. Adapun sebut kata iman dia panggil al-inqiyadul batini. Ikutan juga yang bangsa batin. Jadi dua ni tak boleh nak becek. Dah, antara Islam dengan iman ni tidak boleh dipisahkan. Sebab tu kata ulama, faman jamaa bainahuma. Maka barang siapa yang menghimpunkan di antara keduanya, kedua iman dengan Islam ni, fahuwa mukminun kamilun. Maka dia merupakan seorang beriman yang sempurna imannya. Ipun dua-dua, Islam dengan iman. Orang tu dah sempurna iman. Wa man tarakahuma ma'an. Dan barang siapa tinggal dua-dua, Islam pun tinggal, iman pun tinggal, fahuwa kafirun kamilun. Maka dia kafir yang sempurna. Ha. Dah, siapa dia ambil dua-dua, ambil iman, ambil Islam pun ambil, maka dia maknanya dah orang yang beriman yang sempurna iman dia. Siapa tinggal dua-dua, Islam pun tahuk, iman pun tahuk, orang tu orang kafir yang sempurna. Sempurna kafir. Sempurna gapo? Sempurna kafir dia. Nah. Golongan yang ketiga, waman tarakal Islam wahdah fahuwa mu'minun nakisun. Barang sesiapa yang ambil iman saja, tinggal Islam, dia orang yang beriman yang kurang imannya. Beriman dengan adanya Allah, beriman dengan segala rukun iman hak ni, tapi tak mayabe. Tak puasa raha. Nampak tu? Tinggal mana Islam. Dah. Maka dia orang beriman, tapi orang beriman yang kurang imannya. Waman tarakal iman wahdah, siapa-siapa yang tinggal iman saja, dah, fahuwa munafikun, maka dia orang munafik. Dah, dia maya-maya poso-poso, keluar zakat, keluar zakat, tapi memang tak percaya belakon. Apa tu? Dah, tak percaya belakon pada hukum iman hak ni. Apa tu? Munafik. Dah, orang yang tinggal iman saja, ambil Islam, dah, maka dia orang munafik. Jadi kesimpulan yang ulama buat, wala yanfa'u ahaduhuma dunal akhar. Salah satu daripada iman dengan Islam tu tidak boleh memberi manfaat tanpa satu lagi. Dah, Islam dengan iman ni saling maknanya dah menyempurnakan. Tu dia dah. Waktu orang munafik ni maknanya cem mudah ya dak. Dia maknanya menyerah diri kepada Allah pada zahir. Semayeh buat dia. Dak. Semayeh kan zaman Nabi, semayeh belakang Nabi. Tang waktu sah yang pertama lepas Nabi pun buat dia. Dak. Tapi dua waktu je tak ada. Nak cem pun nak kenal apa dia mudah. Jumaah subuh, Jumaah isya tak ada. Buat dia. Dak buat dia. Tu dia. Allahu akbar. Puasa-puasa mayeh-mayeh. Dapat tu. Tapi maknanya dia hanya dah terima Islam hak apa ni? Islam saja ya. Dah. Dia mendustakan mana bah di batin, tidak benar di hati. Tu orang munafik. Fa arkanul islami khamsatun an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baital haram in istata'a ilayhi sabila. Maka bermula
Dah segala rukun Islam itu, nombor segala lah, moga arkan tu dengan plural, dengan jamuk. Dah. Ya. Maka bermula segala rukun Islam itu lima perkara. Dah maksud arkan Islam sini da'aimuhu wa ususuhu wa ajza'uhu allati yatarakkabul Islamu minha. Ya, sebut kata rukun-rukun Islam ni kena kepada tiye-tiye bagi Islam. Asah-asah bagi Islam. Ya, juzuk-juzuk bagi Islam. Ya, yang mana terbentuknya Islam daripadanya, daripada tiye-tiye tadi. Daripada asah-asah tadi. Daripada juzuk-juzuk tadi, daripada dasar-dasar tadi. Ada berapa? Ada lima perkara. Dah orang ngaji kaedah, dah dia mohon ngaji pondok lah, dia panggil arkanul Islam ni dia panggil idhafah. Dalam ilmu nahu dia panggil idhafah. Dah sandar mana Islam, sandar arkan kepada Islam tu dia panggil min idhafatil ajza ilal kulli. Dah daripada menyandarkan man juzuk-juzuk kepada kulli. Dah tu arkanul Islam. Bermula segala rukun Islam dengan makna bermula maknanya juzuk-juzuk yang terbentuk Islam daripadanya. Ada berapa? Lima perkara. Ha, lima, lima perkara. Ha, tu dia. Yang pertamanya gapo? Antasyhada alla ilaha illallah. Bahawa kamu bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Ya, kita wajib tahu gapo makna syahadah. Ya, makna syahadah. Apa makna asyhadu tu? Makna asyhadu tu maknanya deh ada tiga. Yang pertama asyhadu dengan makna a'lamu. Patuh tak pada dengan a'lamu kena wa'taqidu biqalbi jaziman. Yang ketiga wa ubayyinu li ghairi haqqan. Ha, barulah sempurna. Dan makna asyhadu. Dah kita dalam bahasa, kalau balik bahasa kok Melayu kan asyhadu ni aku bersaksi. Dah. Ha. Tak jelas lagi tu maknanya a'lamu aku yakin. Wa a'taqidu dan aku sipu maknanya kemah biqalbi di hati aku jaziman hal keadaan putuh tak gogek dah wa ubayyinu li ghairi haqqan dan aku menyatakan bagi orang lain daripada aku haqqan akan kebenaran. Gapo kebenaran tu? Alla ma'buda bihaqqin fil wujud illallah wahdah. Tu makna syahadah, syahadatut tauhid. Kita ada dua syahadah ya. Yang pertama syahadatut tauhid, yang kedua syahadatur rasul. Dah tu makna syahadatut tauhid tu. Yang pertama makna asyhadu dengan makna a'lamu, aku yakin. Dah wa a'taqidu aku sipul maknanya biqalbi di hati aku jaziman hal keadaan putus. Aha putus mengerti. Dah sehingga tidak boleh terima lagi maknanya dah iktiraf di hati. wa ubayyin li ghairi haqqa dan aku menjelaskan pula kepada orang lain daripada aku. Dah akhir hak benar. Gapo? Alla ma'buda bahawa tiada Tuhan yang disembah bihaqin dengan sebenar fil wujud di alam mananya ini illallah. Melainkan Allah saja. Ha tu makna. Dah, ha tu makna dia. Apa panjang lagilah. Dah waktu. Ha nak hurah sikit-sikitlah. Wa anna Muhammadar Rasulullah dan bahawasanya Muhammad itu Rasulullah yang panggil syahadah gapo ni syahadatir rasul serupa tu juga dah wa anna Muhammadar Rasulullah dengan makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah a'lamu aku yakin wa a'taqidu biqalbi dan aku mensipu di hati aku hal keadaan mana putus juga wa ubayyinu li ghairi haqqa dan aku menjelaskan bagi orang lain daripada aku akan kebenaran. Gapo dia? Anna sayyidana bahawasanya penghulu kita Muhammad
bin Abdullah abduhu Abdullah wa rasuluhu ila kafatil khalqi, merupakan hamba Allah dan rasul Allah kepada mananya sekalian makhluk. Itu dia makna Muhammadur Rasul, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itulah makna syahadah, dua kalimah syahadah. Wa tuqimas solah, dan kamu mendirikan akad sembahyang. Apa man tuqima? Dan tuqima asal dia ambil daripada mana iqamah. Dan iqamah dengan makna gana, dengan makna melaksanakan mana secara istiqamah dan terus menerus. Maksud sini maknanya wa tuqimas solah dan mendirikan sembahyang, maksudnya mendirikan sembahyang dengan istiqamah dan terus menerus dengan jaga segala rukun dan segala syarat-syarat sahnya nya sembahyang. Ha, tu makna tuqimas solah. Allah Taala tak guna dengan lafaz wa tuaddis solah. Menunaikan sembahyang dak? Allah Taala guna dengan wa tuqimas solah dan mendirikan sembahyang. Ya, lepas tuqima tu diambil daripada masdar di iqamah. Daripada mananya? Ya, daripada lepas iqamah. Dengan makna melaksanakan secara istiqamah dan terus menerus. Ya, mendirikan sembahyang tu. Ya, dengan jaga segala rukun dan syarat-syarat sah bagi sembahyang. Jadi maknanya tadi tu, ya, rukun Islam yang pertama tu maknanya mengucap dua kalimah syahadah. Ya, mengucap dua kalimah syahadah tu wajib ke atas orang kafir hak nak masuk Islam. Kalau tak ada nak masuk Islam, tak ada wajib mengucap. Dah, tak ada wajib mengucap. Adapun kita hak Islam bakal dah ni, ya, kita hanya dah apa ni memada dah bersyahadah di dalam tahiyat sembahyang saja. Dah tapi maknanya mengikut Imam Malik. Dah Imam Malik, Imam Daril Hijrah, dia kata kita hak Islam bakal ni dah wajib juga mengucap dah sekali dalam seumur hidup luar daripada sembahyang. Apabila Imam Malik kata wajib, maka Imam kita Syafi'i radhiyallahu taala anhu dah kata sunat. Sunat kita mengucap sekali dalam seumur hidup kita ni luar daripada sembahyang. Apa tu? Berdasar pada kaedah fiqh lah. Ya, al-khuruju minal khilaf mustahabun. Keluar daripada khilaf ulama tu sunat. Itu dia. Maka bermula rukun Islam itu lima perkara itu bahawa engkau mensaksikan. Ya, mensaksikan dengan makna tadilah. Dengan makna yakin. Ya, lepas tu maknanya sipu kemah di hati, kemudian maknanya menyatakan kepada orang lain pula bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah jua, Allah jah. Ya, ataupun kata ulama mensaksi dengan makna mengaku dengan lidah, benar dengan hati. Dan bahawa Nabi Muhammad itu ya pesuruh Allah. Ya, pesuruh Allah, iaitu mengucap dua kalimah syahadah. Apa kalimah syahadah? Kalimah yang jadi saksi dengan sebab kita ucap dia di akhirat. Itu makna kalimah syahadah. Kalimah yang akan jadi saksi kepada kita. Nah, saksi apa? Saksi manfaat kepada kita di akhirat. Baik, timbul satu persoalan. Adakah disyarat mengucap dua kalimah syahadat supaya sah iman kita? Syarat ke tak mengucap dua kalimah syahadat untuk sah iman? Jadi masalah ni khilaf di kalangan ulama. Mengikut pendapat mazhab jumhur Asy'ariyah dan jumhur Maturidiyah, mengucap dua kalimah syahadat itu syarat untuk melakukan hukum-hukum orang-orang yang beriman atas dunia. Ha, deh.
Jadi mengikut pendapat mazhab jumhur Asy'ari dan Maturidiyah, mengucap dua kalimah syahadat itu adalah syarat sah untuk melakukan hukum-hukum orang-orang beriman atas dunia. Masalah ke apa? Masalah saka kalau mati. Nah, buat tu masalah nikah kahwin, masalah kita semaya belakang dia wak imeh. Ah ni ada gegel ni. Ni. Ha dak ti email soh dak awak. Dak ti email. Awak tu. Tu. Dak. Hok gegel mula ke? Ya gegel jangan dulu lah. Dak lah tak gegel mana dah. Dak. Tapi ada lagi tempat-tempat. Tempat-tempat hok masih lagi panas. Dak. Kita ingat jangan kita budak-budak mula. Neh. Nyusung untuk email kita di belakang. No kono. Dak. Kuk mana ni? Kuk jetih mana ni? Tak. Yang usung malik-malik tu email kita tak boleh belakang. Kalau kita tak kebir malik dah. Allahu Akbar. Nyakat kita tak boleh belakang. Kat kolong. Itu dia. Itu masalah. Mananya masalah semaya belakang tu email. Dan pasal lagi, masalah semaya jenazah atas dia. Ha, mai jenazah atas dia. Dan ni, patut kapal dia, tanah dia maknanya pada perkuburan orang Islam. Dia ambil kira belaka tu. Ambil kira mana? Ambil kira dia mengucap dua kalimah syahadah. Kok gegel maknanya deh. Dia lupa mula. Kok India Muslim mati dia. Ha, popok anak beranak dia maknanya apa ni hak Hindu ni dia tutup. Dah. Ha, maknanya nak ke bumi cara Hindu. Dah. Ha, dengan sebab ada saksi. Kata dia maknanya mengucap dua kalimah syahadat. Ha, jadi maknanya jabatan agama dah. Ha, ambil tanggungjawab ah. Dah. Ha, kena tanah maknanya ikut cara Islam. Ha, sebab ada saksi ni. Dah. Ha, tu kata kalimah syahadat. Kalimah yang menjadi saksi. Kata dia tu Islam. Dan dia Islam, maka wajib dijalankan hukum-hukum Islam dah atas dunia. Ya, ha, termasuklah sembelih dia boleh dimakan. Nampak tu? Ha, tu dia. Ha, peti menang benda-benda lagu lima ni. Ha, tu dia. Ya, patut gapo lagi? Hukum-hukum Islam menuntut akan dia supaya semaya. Dah kita tahu mana dia ni, maknanya Islam ni. Ya, ha, Islam maknanya. Islam bakar. Ataupun dia mu'allah mana, tapi dia maknanya dia mu'allah masuk Islam. Ya, dengan cara dia maknanya dia bersyahadah. Ha, kita maknanya pihak pemerintah boleh tutup dia maknanya semaya. Kalau dia tidak semaya. Tutup dia mengeluarkan zakat kalau dia tak keluar zakat. Ha, tu. Di mengucap dua kalimah syahadah. Ha, besar dia. Eh? Ha, tu dia maknanya. Jadi semua tu memang memerlukan kepada tasdik dan benar dalam hatilah. Dah. Ha, dah. Allahu akbar. Kalau sekiranya orang tu mana dituntut, diminta supaya ngucap dua kalimah syahadat, dia enggan. Tak sing ngucap dia. Maka dia adalah kafir di sisi Allah, kafir juga atas dunia. Nah, itu dia. Dan engkau mendirikan semaya. Nah, maksud mendirikan semaya tadi lah. Ya. Nah, mendirikan semaya dengan makna mendirikan semaya dengan istiqamah dan terus menerus. Dengan jaga segala rukun di semaya, segala syarat sah semaya, segala perkara yang membatalkan semaya, perkara yang makruh semaya, sekarang lagi jaga juga daripada tipu daya setan. Itu makna mendirikan semaya. Dan engkau memberi zakat. Sebut kata beri zakat ni, bila cukup nisab tu syarat. Syarat wajib. Cukup nisab. Ha, nisab berapa tanya majlis lah. Dah, sebab ia berubah semua. Nak tahu mengikut mana naik turun harga emas dunia. Dah, pas sampai haun. Cukup setahun. Dah cukup setahun kita sipir. Dah tahun pun tahun maknanya hijrah. Barulah wajib kita bayar zakat tu 2.5%. Nampak tu? Kita kira cukup setahun tu dengan tahun mana tahun Islam, bukan tahun Masihi. Berapa tu? Tak sama berapa kali dah hulai ayat. Dah tahun Islam ni berapa? Setahun berapa hari?
Ha. 355 hari lebih. Dah. Ha, bulan orang putih 365 hari. Ha, bulan orang putih kamu ingat mana? Eh, apa tengok di KFC 365 hari beroperasi. Dah, 365 hari pun tak ada cuti. Tak. Ha, tak ada cuti. Raya pun maknanya buka semua. 365 hari. Tikah kata, tikah berapa hari? Lebih kurang 10 hari tikah. Tak, mana sabah ke tak? Tikah 10 hari. Datang-datang bayaran mana serupa. 2.5%. Tak mana sabah. Sebab tu, mana-mana orang yang kira mananya cukup haus tahun dia dengan bulan yang putih, dia tak boleh bayar 2.5%. Dia kena bayar 2.577%. Ha, ingat tu. Ha, buat tu. Ha, pasal rupiah maknanya bol lah guna bulan yang putihnya. Guna bulan selera lah pula baru bayar 2.5%. Ha, nampak tu. Ha, 2.5% hanya diguna pakai bagi mananya kira eh dak sampai haul ikut bulan Islam. Ha, kalau bulan Masihi bulan orang putih mana 2.577%. Ketika tu lebih kurang 10 hari tu antara bulan Islam dengan bulan orang putih. Allahu akbar. Dan puasa Ramadan, so lagi mananya syarat apa ni zakat, wajib zakat milik yang sempurna. Ya, milik kita yang sempurna. Sebab tu masalah gapo dia mau tanya? Masalah duit KWSP. Kita boleh eh buat tobit duit KWSP. Wajib zakat selalu kan? Tak, sebab bukan milik sempurna lagi tu. Kena tunggu cukup setahun dulu baru kita keluar zakat duit WKSP kita. Tak, sebab sebelum ni maknanya milik bukan milik sempurna. Nampak tu? Bukan milik kita yang sempurna. Jadi untuk menjadikan milik sempurna, tunggu setahun dulu kata ulama. Dan puasa bulan Ramadan sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Ramadan baru ni maknanya dah jatuh ke pelik lah. Dah sebab 30 hari. Jarang puasa 30 hari ni. Dah nak golik 29 hari. Dah Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa Nabi dia puasa 9 kali. Sepanjang hayat Nabi dia puasa 9 kali. Dah sekali lah maknanya hak 30 hari. Eh, hak lapel lagi tu 29 hari. Dan hajilah engkau akan Baitullahil Haram jika kait. Tak, kait pada wajib mengerjakan haji. Jika kuasa engkau berjalan kepadanya kepada Baitullahil Haram. Eh, jika maknanya ada apa ni ada kuasa maknanya. Tak, ada kuasa dari segi maknanya apa ni kesihatan tubuh badan, ada belanja, lepas tu pula mana selamat perjalanan ni. Ha tu maksud dah eh. Kuasa engkau berjalan kepadanya. Insya-Allah kita sambung malam esok rukun-rukun iman. Eh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma ij'al ilmana hujjatan lana wa la taj'al hujjatan 'alaina waj'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'na munadiyal jannati ma'al abrar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.